Aku buat vlog. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami tiba di Freeport Air Formosa tepat pada pukul 1.36 tengah hari. Nak tahu kita buat apa kat Air Formosa ni? Tengok video ni. Tibanya kami di Freeport Formosa, kita terus ke kedai yang pertama iaitu Cotton On. Seperti yang korang dapat lihat dalam video ni, Cotton On ni dia menyediakan pelbagai pakaian dan aksesori yang cantik. Dah cantik pula dia disediakan promosi sebanyak 30 hingga 50%. Selain promosi, Cotton On juga menyediakan pakaian dan aksesori serendah RM15. Lepas tu, kita orang ke kedai G2000. Kedai ini menjual pakaian-pakaian formal. G2000 juga menyediakan promosi, tapi tidak seperti promosi yang disediakan oleh Cotton On. Apa yang lainnya? G2000 ini korang kena beli dua jenis pakaian dan korang dapat promosi sehingga 70%. Mana apa bosku? Layanan pekerja G2000 yang diberikan kepada pelanggan juga amatlah memuaskan. Bos kita. Kedai yang terakhir kami kunjungi di Freeport Air Formosa ialah Rip Curl. Rip Curl menyediakan pelbagai jenis pakaian, beg dan juga aksesori, menawarkan 30 hingga 50% diskaun. Sekiranya anda mempunyai kad Watson, anda akan mendapat tambahan 10% diskaun. Perang harga bukan weh? Seperti yang kita dapat lihat, ketiga-tiga kedai menjalankan perang harga yang sangat sengit-sengat. Wow! Dah tiba di Jonker Walk. Pelbagai variasi barang yang dijual di Jonker Walk seperti makanan, minuman, aksesori telefon, cenderamata dan pakaian. Strategi pasaran yang digunakan oleh para penjual di sini seperti beli dua percuma satu, bundle pricing, aksi-aksi yang menarik perhatian dan juga menjual barang-barang unik. Okay, ini kita berada di Bistro 1673. Dia ada set lunch, happy hour, western, nyonya, Chinese food. Live band pun ada, live kat sini. Kita boleh tengok. Okay, ini hari macam tak hidup. Dia macam tak hidup sebab dia tutup hari ini sebab dia nak renovate sikit. Tu kita boleh nampak punya renovate tu. Dia tutup.
kita boleh kunjungi hari hari minggu esok Musa? Boleh? Sekarang kita berada di kedai aiskrim. Kedai ini telah menarik perhatian kami kerana aiskrim yang dijual adalah sangat unik. Ia unik kerana kon aiskrim ini diperbuat daripada coklat, tetapi ia hitam seakan-akan arang dan terdapat pelbagai perisa aiskrimnya. Nyam-nyam. Di sini juga kita dapat melihat penjual aiskrim tersebut memakai sarung tangan sebelum membuat aiskrim ini. Ini menunjukkan kedai ini mengamalkan penjagaan kebersihan dan kemesraan mereka dalam melayan pelanggan. Sungguh rugi kalau tak singgah. Banyak ke makan? Okay. Tanya je pelancong yang hadir ke Melaka. Tak sah kalau tak singgah Jongke Walk. Woo!